Guys, balik lagi bareng gue Ade Andri Maulana di game Arknight ya. Di game Arknight, sebuah game baru yang baru rilis kemarin tanggal ini ke tanggal 17 ya. Tanggal 18 dong, saya lupa. Oke, tanggal 18. Jadi 2 hari yang lalu sekitar tanggal 16 ya. Tanggal 16 itu ada game baru dari Arknight. Arknight Akala sebutannya ya. Singkatannya Akala. Dan kalian pasti tahu juga ini adalah sebuah game yang produksinya dari Yostar juga ya, seperti Azur Lane yang kalian tahu ya di video-video gua ya, ataupun kalian pemain Azur Lane ya kan. Oke. Pada manusia dong. Oke, kita sudah masuk di dalam gamenya dan di sini gua sudah level 3 ya, karena bukan level 3 sih seharusnya. Dan di sini gua juga sudah menyelesaikan story-storynya, yaitu adalah dari story 01 sampai 011. Ya, gua lakukan itu kenapa? Karena bisa unlock-unlock ini ya yang masih terkunci, seperti info, habis itu invite friend ya, seperti info ini. Dan bentar, oh bukan, bukan itu. Oke. Seperti info diri pribadi kalian ya kan. Info ini dokter Andana. Waduh, gua jadi dokter dong di sini dong. Ada. Oke, friend, kita masih kosong ya. Kita masih kosong. Add, jika kalian mau add, silahkan add gua yang tadi ini, Andana 5, hashtag 5009 ya. Tolonglah ya. Oh, ini squad. Oh, ini gua. Aduh. Ini gua apa? Kalau kita bergerak geser, bergerak juga ya. Oke, kita bergerak juga. Setelah itu, ini ada store kita. Apa ini? Oh, long time no see, Dokter Andana. Apa ini? Ah, surat apa, cuk? Letter. Letter kan surat ya, kalau nggak salah gue. No, I didn't. Don't worry. Oke. Forgot. Oke, kita yang kalian tahu, kalau kalian tahu ceritanya ini, kita di sini terdampar, bukan terdampar ya. Kita diselamatkan oleh si Amia tadi itu. Lalu kita sebagai dokter di sini yang lupa ingatan atau amnesia ya. Bagi kalian yang tidak tahu nih jalan ceritanya. Kita lanjutkan lagi Atlas. Oh, apa ini? My old pals from underground network community access. Oh, apa itu? What you see recommended pack. Apa ini? Sorry ya kalau gua nampak apa ini? Berkeringat ini. Panas soalnya ini. Enggak ada itu ya. Gua mau hidupin kipas angin, takut kedengaran suara anginnya. Suara kipasnya berisik. Mohon maaf. Jadi gua matiin aja. Dokter Andana aja say the word deliver you to your door. Oh, ini sistem gacanya mungkin ya. Bisa jadi ya. Store, store, shop, shop, Dokter Andana. Hei, masih panjang. Pants, apa lagi? Dokter Andana merupakan purkes sertifikat. Oh, sertifikat untuk dapat hero. Hero apa nama? Apa nama sebutannya ini ya? Yang karakter-karakternya itu apa sebutannya ya? Kalau di Azur Lane kan kapal, di FGO hero ya, Mobile Legend hero ya biasanya ya. Furnitur apa ini? Oh, ini kayak domnya ini ya, yang kayak Azur Lane itu ya. Oh, siapa ini? Kawaii juga. Oh, Feng. Oh, baik. Oh, karena gratis kita beli saja cuy. Karena gratis ya kan. Oke, kita oke kan, karena gratis sudah 6 menit. Oke, kita dapat apa namanya,
Skin ya, skin Fang. Musim dingin kayaknya ini. Kita screenshot aja lah, walaupun nggak tahu ini. Fang. Equip. Oke, kita sudah di-equipkan, saudara-saudara. Oke, selain itu ada lagi yang namanya itu recruitment ya. Yang di sini kalian bisa dalam istilah Azure Lane itu build kapal ya, biasanya kita contohkan seperti ini, dan kalian bisa ngatur-ngatur waktu, cuy. Nah, ini kalian bisa ngatur-ngatur waktu baik lambat ataupun cepat ya. Kita pilih 3 jam saja. Siapa tahu 3 jam ini bagus ya. Oke, nah ini contohnya yang kemarin ini udah ada ya. Kita contohkan dapat siapa ya. Ayo, lama cuy. Nah, ini nih yang gua serunya ini kalau gacha di sini pakai tas ini. Kita geser saja nih. Yoi. Dapat siapa? Oke, siapa ini? Siapa ini? Oh, dapat dia lagi, cuy. What the hell? Oke. Selain itu ada Hitan. Hitan ini adalah gacha. Ini baru namanya gacha. Itu tadi build kapal. Ini baru nama Papilo Gaming. Nah, ini baru namanya kalinya gacha. Eh, apa ini? Belum, belum, belum. Gua belum oke. Nah, ini kayaknya ini yang only only once only apa ya? Ah, ini baru namanya event-event mungkin ya, yang terbatas mungkin ya. Kita punya berapa cuy? Kita nggak punya. Hitan, coba kita hitan satu kali ya kan? Spin. Oke. Kita coba gacha cuy. Kita coba buktikan gacha di hari pertama ya, baru kali main ini. Bukan baru kali main sih. Di awal-awal kita langsung gacha. Warnanya cuy. Dapat siapa ini? Loko Ikemen sih. Gua pengen dapatnya cewek, cok, cok. Dapat bintang 4 loh. Ini gua pengen dapat yang ini. Ini yang anu nih kan. Oke, kita satu kali lagi, habis itu udah ya. Karena waktu kita terbatas dengan waktu. Kita langsung saja. Oke, warnanya seperti biasa. Gua nggak percaya ini. Bintang 4, meteor. Waduh, meteor namanya ya. Kita screenshot dulu, bos. By the way, ini oh, dari lain ya? Ini bukan dari klub kita ini. Klub nggak tuh? Klub ya kan? Nah, ini nih apa namanya? Oh, operator namanya. Di sini ada operator dan di sini kalian lihat di sini sebutannya operator ya. Gua baru tahu. Dan ada oh ya, gua baru ingat ini save pack ini kalian bisa dapatkan jika kalian daftar pre apa namanya? Pre-order enggak tuh. Pre-register. Ha? Pre-register kalian bisa daftar dan kalian bisa dapatkan save pack ya. Save pack. Aduh. Jadi Mobile Legend pula. Mana info? Oh iya, di sini apa ini 89 hari ini? Kita nggak tahu ini. Gift. Oh, jangan-jangan operator baru ini. Wow. Karena gua suka yang kayak merah ini. Sepertinya enak ya. Project Wolf Hunter, waduh, spesialis Road Island, nah, oke, okay. Project Red, konsum satu, Herfeng, Herblade are Herfeng, apa ini? Ya sudahlah, kita nggak peduli, karena kita masih awal-awal ya. Langsung saja kita dapatkan dari Project Red, Project Merah ya. Bukan project ini Pak, tulisannya beda. Itu CT ya. Oke, selanjutnya ini adalah base-base masih beta.
beta test. Oh ya, base ini adalah sebuah kayak, kalau kalian tahu, ini adalah sebuah dom. Dom kalau Azure Lane itu istilahnya dom, ataupun Gears Online nya juga ya. Ternyata seperti ini ya kalian. Ini lebih mantap lagi ya. Di sini ada siapa? Gua nggak tahu, gua nggak hafal masih. Ini si Feng ini tadi ya. Ini si Feng. Gua nggak tahu juga ini untuk kan nambah XP atau nambah level atau nambah skill, gua nggak tahu juga pokoknya. Disitulah dia. Wow, lumayan banyak ini. Nanti kalau kalian mau nambah baru, kalian tinggal build-build aja di situ. Oke, leave base ya. Kita base. Oh ya, base. Nah, selanjutnya itu kalian info. Oh, info ini adalah sebuah hal yang baru ya. Seperti kalau Azure Lane itu jumlah-jumlah apa namanya? Tech list. Pokoknya list-list operator-operator lah pokoknya. Ini di sini ada gua ya kan. Dokter Andana detail ya. Oke, di sini adalah kita ya. Kamu tidak ingat apapun. Waduh, kita amnesia cuy. Jadi kita tidak ingat apa-apa ya. Seperti gua tidak ingat dengan game ini nih, kayak mana. Lalu karena kita sangat dekat dengan Amiya, jadi kita ditaruh dekat Amiya. Amiya Chan. Lalu Seifek, karena kita Seifek itu karena kita register, jadi kita dapat Seifek di dekat kita ya. Mudah sekali, bos. Wah. Ntar. Dan banyak lagi ya, banyak sekali hero-nya ini dari kelas lain. Dari bukan kelas ya, maksudnya tim tim lain seperti ini, tim salah dong. Ini adalah tim apa ini? Black Steel, tim Black Steel, tim Abyssal Hunter, tim apa lagi ini? Tim OP, tim A4 ya kan? Pokoknya dan lain-lain lah itu ya. Oke, langsung saja tanpa basi-basi kita ya, contohkan gameplaynya cuy. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama, episode pertama ini. Itu tadi prolog itu ya. Oke. Oke, Winifred Head, Soundtick. Isolasi Iceland, oke, pulau yang terisolasi ya. Oke, di sini gamenya ini adalah kayak pokoknya ya kalian tahulah sendiri ya. Oke, kita di sini. Wih, saya lagu aja. Wih, bangku, cepatlah. Aduh, salah lagi dong. Oke. Loh, what the hell man, gua baru tahu ada dua ya. Kalian datang harus untuk melindungi apa pintu masuk kalian ya, pintu masuk kalian, kalian harus melindungi ya. Oke, karena di sini, nah. Oke, kita bisa percepat juga supaya bisa cepat juga selesainya ya kan. Oke, kita taruh di sini caster kita ya kan. Super sih cuy. Ntar. Caster kita Amiya. Kita masukkan juga Amiya ke sini. Oh, bisa nembak caster cuy. Oh, bahaya juga nih. Ini bahaya juga nih. Bisa nembak caster juga. Oh, bahaya nih.
Shit, man, gagal. Bentar, bentar. Ini kita harus pakai ini nih. Nah, harus pakai dia. Ami. Amiya, oke. Wait, 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 wait. Aduh, gua lupa. Hancur. Udah mati. Oke, jadi kayak itu gameplaynya ya. Walaupun gua nggak tahu benar ini, gua nggak bala ataupun jago ya dalam main game ya. Dokter Rescue Operation. Oke, fase 3. Ah, di klinik. Oke, Amiya. Alright. Oke, saya arwah. It's been abandoned. Huh? Azazel. Siapa ini Azazel? Back to reunion. Ini reunion, reunion ini adalah musuh kita. Kalau nggak salah gua, ini reunion ini adalah musuh kita. Amiya. We can blame boss. Okay, siap boss. Siapa ini? Siapa ini, Jo? Sumpah ini skinnya bagus sih. Bisa bergerak sih. Keren, keren. After with so many head save. Okay, sampai jam berapa? A clinic for infected, yang terinfeksi lah pokoknya. Azazel ya, namanya yang tadi itu Azazel ya. Given status. Sorry ya, gua nggak lihat kamera. Nah, ini titik fokusnya ini loh. Dokter, belum mention you, aku sudah membilangkanmu. Ocranium, Ocranium, apa itu tadi? Civility. Oke. Sorry ya, gua nggak banyak ngomong ini. Dokter, you probably mungkin. You'll seal the hearts. Hearts ini apa artinya? I see, perhaps Rode Island is fine. Let's go, dokter. Oke, kita akan pergi kemana ini? Oke, jadi ini adalah, ini karena kita tadi lolos ya, dua orang lolos, jadi kita tidak dapat bintang 3. Aduh, sorry sekali, maaf ya. Rhodes Island itu adalah tim kita, cuy. Oke, dokter, we are obtaining material. Upgrade. Oke, kita akan nantikan itu nanti. Aduh, kita disuruh ke sini ya. Bentar. Sebentar lagi kita akan closing ya. Apa ini? Select Control Center. Upgrade. Oke, kita bisa mengupgrade base kita. Dan di sini kalau kalian mau upgrade bangunan itu ada modenya, itu building mode, itu kita on. Kita upgrade, konfirmasi ya kan. Requirement not met, unable to upgrade. Apa itu maksudnya? Requirement not met. Apa maksudnya? Maksudnya? Ini gua kira yang atas. Oke. Kita build lagi, build label. Ini tempat apa gua nggak tahu juga ini. Kita itu bisa di-upgrade, dan ini tempat exit kah? Ini tempat apa ini? Apa ini? Dah. Ini tempat apa ini, bos? Kosong ini. Gudang kah? Gudang. Door. Door minute. Ini dormnya. Hah? Fashion store. Waduh. So?
Oh, ini domnya, cuy. Berarti yang tadi itu apa? Ya Allah. Oke, jadi hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan share juga video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, tentunya. Supaya tidak stuck ya. Oke, sorry. Oke, gua Ade undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.